KPM. Okey kawan-kawan, jom kita warm up untuk acara lompat jauh. Ready semua? 1, 2, 3, 4, 5. Betul ke cara warm up ni untuk acara lompat jauh? Macam tak kena je. Tak rasa lebih baik kita tanya coach. Coach, nak warm up untuk acara lompat jauh macam mana? Dynamic? Macam mana dynamic? Apa khabar guys? Anda sedang saksikan program Sukan hanya di DirecTV KPM. Saya Chris MJ temankan anda untuk satu jam ni di mana kita akan fokus pada acara lompat jauh bersama Coach Azura. Terima kasih. Jom kita bagi tepukan gemuruh untuk Coach Azura. Hai Coach, apa khabar Coach? Hai, khabar baik Chris. Apa khabar? Khabar baik, sihat. Coach, hari ini saya dengar hari ini kita nak fokus pada acara lompat jauh. Betul. Tapi bukan sekadar teori kan Coach? Betul. Lebih kepada praktikal. Praktikal, ya. Yeah. Okey, tapi masalahnya Coach, Chris bukan seorang atlet profesional. Oh, okey. So hari ini bukan Chris berseorangan kan Coach? Ya, betul. Okey, siapa kita ada hari ini? Ada saya. Aku, okey, ada okay. Coach. Profesional, dan saya ada atlet saya. Atlet? Atlet saya. Siapa dia? Nama dia Izu. Nanti kita perkenalkan dia. Okey, nanti. Okay, sebelum itu Coach, untuk segmen pertama ni kita nak fokus pada apa Coach? Okey, ya, segmen pertama mestilah pemanasan badan. Pemanasan badan, warm up kan? Warm up. Okey. Okay, apa kepentingan Coach kita nak memanaskan badan ni Coach? Okey, kepentingan memanaskan badan adalah tujuan dia untuk sesuatu acara ataupun sukan. Okay. Kita panaskan badan, mengelakkan daripada kecederaan lah. Okey, get ready setiap atlet ataupun peserta membuat sedikit pemanasan badan sebelum masuk bertanding, mengelak kecederaan, dia mengelak kecederaan. Mengelakkan kecederaan. Lagi dapat tingkatkan lagi tahap prestasi mereka. Ya, betul. Meningkatkan kadar nadi. Kadar nadi. Ya. Okey, dan tadi macam Chris yang warm up tadi macam ni. Okay. Ya, satu, dua, betul. Static stretching. Oh, yang ni static. Betul juga. Oh, betul juga. Tetapi kadar nadi kita hanya tahap yang rendah sahaja. Okay. Kita nak intensity, nak naikkan intensity. Intensity. Maksudnya pemanasan badan yang cepat. Cepat macam okay. Mana tu? Kalau kita nak buat intensity yang tinggi, kita buat dynamic stretching. Dynamic stretching. Ya, pernah dengar? Pernah dengar Coach, tapi apa perbezaan dynamic stretching dan juga static stretching yang seperti awak buat tadi? Kalau kita nampak kat situ perbezaan dia static. Static hanya setempat. Oh, dynamic tadi kita bergerak. Okey, so macam ni static. 1, 2, 3 macam macam murid-murid biasa buat tu. 1 2 itu hanya regangan sahaja. Itu regangan. Kalau dinamik kita bergerak. Bila kita bergerak, kita akan increase ataupun meningkatkan kadar nadi. Okey, so kalau macam ni 1 2 yang ni dynamic. Boleh, tapi kita static masih duduk di tempat yang sama. Kita ada movement, ada pergerakan. Okey, baiklah. Jadi hari ini coach akan ajar movement tersebut kan? Ya, saya ajar dynamic stretching lah. Okey, baiklah murid-murid, untuk sesi pemanasan badan bukan abang Chris saja dan juga coach. Hari ini kita ada siapa coach? Kita ada Izu, atlet SSBJ. Atlet SSBJ. Coach, SSBJ itu apa? Sekolah Sukan Bukit Jalil. Cheers, Sekolah Sukan Bukit Jalil. Okey, jom kita persilakan Izu. Okey. Uish, tingginya Izu. Ini betul-betul atlet lompat jauh. Betul ni. Alamak, hari ni abang Chris punya ego terkena sikit. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Coach, nak tanya sikit. Okay. Untuk atlet lompat jauh ni, dia lebih digalakkan untuk tinggi lah kan? Okey. Macam kita bincangkan sebelum ni, atlet sepatutnya kena tinggilah, sizing dia kena tinggi. Tetapi kita kat Malaysia kekurangan sizing yang cantik. Tetapi ramai atlet kita sizing tak cantik tetapi dia punya bakat ada.
So takkan kita nak biarkan yang atlet berbakat. Betul, betul. Why not kita ambil try and then kita buatlah polish dia latihan. Okey. So hari ini kita nak polishing sikit bagi murid-murid. So coach, apakah pergerakan pertama kita untuk sesi pemanasan badan hari ini? Pertama kita akan buat stretching, dynamic stretching. Okey. Kita ada 3 dynamic stretching yang saya nak ajar hari ini, iaitu walk, skip and arm swing. Walk, skip and arm swing. Okay. Baik. Nanti Izu akan lakukan. Okay. Yang kedua, lunges walk. Lunges walk. Dia ada sedikit skip lah. Skip. Nama dia skip. Lunges walk skip. Walk skip. Okay. Dan yang ketiga, keep up. Keep up. Okay. Jom kita start. Jom. Alright. Okay. Izu. Okay. Kat belakang. Baik. Okay. Before tu saya tunjuk sedikit demo ya. Okay. Walk, skip and arm swing. Okey, Izu tengok saya lakukan, nanti Izu akan buat ya. Okey, jalan saja dan arm swing. Saya rasa Chris pun boleh buat. Simple saja. Okey. Yes. Faham? Okey, Izu. 10 meter. Walk, skip. Let's go, Izul. Ya. Yeah. Macam senang sangat ni. Senang. Tapi dia ada dynamic. Bila dynamic dia akan ada peningkatan kadar nadi. Okay, walk back. Okay, walk back. Okay. Okay, nak balik ni tak perlu buat. Tak perlu sleep. Bagi dia sedikit rest lah. Rest sikit lah. Okay. Okay, faham. Okay, jadi lagi sekali. Lagi sekali. Bagi jelas, slow motion pergerakan. Okay. Okay. Walk. Yes. Yes. Dia ada skip kat sini. Dia ada skip. Walk skip. Nama dia pun walk skip. Okay, let's go. Okay. Ini baru warm up je. Warm up saja. Okay, then dah rasa berpeluh? Okay, good. Dah rasa berpeluh. Ini function dynamic. Okay. Dynamic kadang nadi dia pun meningkat. Yes, kan? Meningkat. Otot-otot dia pun dah ready. Okay, baiklah. Okay, yang kedua pertama. Kita buat lunges walk skip. Okay, lunges, saya tunjuk pertama ya. Okay, kita lunges. Okay. Guna tangan juga. Kita jangan lupa tangan adik-adik ya, sebab kita nak masuk pada lompat jauh nanti, aplikasikan tangan waktu kita stretching. Okey. Kita hanya jump, lunges, skip and then hayun tangan. Okey. Okey. Izul nampak? Okey. Alright. Lakukan. Okay. Let's go, Izul. Okey. Yes. Arm swing. Nampak yes, good. Banyak. Kontrol ni. Okay. Yang ini memang untuk lompat jauh, function dia pada hamstring dan quadriceps. Dan juga tangan kan? Tangan sebab kita nak lonjak nanti, kita perlukan tangan, hayunan tangan. Okey. Okey, nice lagi sekali. Alright, high five. Let's go. Come on. Okey, lagi sekali. Murid-murid, okey ya? Boleh ikut juga eh. Kalau ada ruang kalau cukup ruang. Okey. Okey, go. Yes, arm swing. Yes, good. Okey, pastikan ya lutut belakang mesti down ke bawah. Baru stretching bahagian hamstring kita tadi itu akan rasa tegang. Contraction akan bermula. Wish, macam ni pun Chris dah rasa dah rasa dah sebenarnya. Dah rasa quadricep, hamstring dah rasa. Good. Okey. So itu dia lunges walk. Okey. Dengan hayunan tangan. Okey. Alright. Dan last kali kita buat keep up. Okey, keep up ni. Okey, kita tendang dan angkat. Tendang dan Chris, angkat. Yes. Tendang? No. Ke depan. Ke depan. Tendang. Yes. Okay. Lagi tinggi. Lagi Key tinggi. Keep up. Okey, saya buat ya. Okey. Tendang. Wish. Tinggi sangat. Dan tangan mesti sentuh. Try to sentuh. Okey. Touch. Alright. Okey, yang ini memang flexibility. Yes. Sebab lompat jauh ni kita perlukan kelenturan badan. Baru kita boleh lompat lebih jauh. Okey, faham? Jom. Alright, Izu, lakukan. Nampak dia. Okay, push. Keep up. Lagi tinggi. Okey, sentuh. Let's go. Okey, go. Senang sangat ni. Baru warm up kan? Ini baru warm up, belum masuk drill lagi. Okey. Kalau drill nanti lagilah meningkatkan lagi. Okey, baiklah. Jom Izul. Kita ke drill pula kan, coach? Ya. Okey, seterusnya drill apa yang kita perlu lakukan hari ini? Okey. Drill pertama, saya nak lakukan high knee tetapi knee pick up. Okey. Okey, lutut tinggi tetapi kita buat one step, step by step. Step by step. Okey. Okey. Coach, mungkin coach boleh tunjuk untuk murid-murid yang sedang menonton sekarang? Okey. Knee pick up. Okey, dipanggil high knee ataupun knee pick up. Okay. Alright.
saya akan lutut tinggi. Lutut tinggi. Dan one by one. Okey. Okay. Yang ini jalan. Tapi dia panggil drill, iaitu drill kita mempercepatkan lagi lakuan kita. Okey. Okey. Right. Okey. Tangan pun kena hayung. Ya, tangan pun kena hayung. Okey, faham. Okey, faham ya? Okey. Okey, Chris dah faham. Dah faham. Izu mesti faham lagi. Okey, Izu. Okey. Ready, Izu go. Yes. Okey, slow motion. Nampak tak murid? Nampak. Kaki high knee ya. Okey, high knee. Jadi lutut dia pun sampai 90 darjah, betul tak? Betul. Okey. Okey. Alright. Alright. Itu. Saya nak betulkan sedikit kat sini. Okay. Izul. Nak betulkan Izul. Okey. Ada apa ni? Okey. Chris sini, nampak sini. Chris nampak Izul tadi dia buat hanya sekadar kaki tak dorsi. Kaki perlu dorsi kerana kita nak letak plantar nanti kita nak lompat. Sama juga dalam acara larian. Faham? Kaki mesti dorsi ke atas. Dorsi ya? Dorsi. Yes, kita buka sedikit. Kaki kita dan dorsi ke atas, baru kita boleh meletakkan dengan flat ataupun berkesan. Okey. Izul faham eh? Kena dorsi tau. Jangan main-main. Okey. Gura je. Drip kedua kita buat B-skip. B-skip. Okey. Okay, B-skip. Kat sini kita sama juga tadi tapi kita extend ke depan kaki kita. Okey. Okay, up and extend. Up and extend. Up and extend. Tolak. Okey. Okay. Aplikasi ini untuk acara mendarat. Nanti fasa mendarat. Okey. Faham? Okey. Kita tambah lagi dengan tangan. Baik. Up. Okey. Yes. Okey, Izul, lakukan. Okey, Izul. Up. Touch, touch. Touch. Turun, turun badan. Yes, turun badan. Okey. Cantik sekali, Izul. Okay. Mantap. Okey, dan untuk drill terakhir apa, coach? Okey, drill terakhir iaitu bounce, skip and run. Bounce, skip and run. Okey. Okey, okay, bounce, coach, skip. Tunjuk dulu. Okey. Bounce, skip and run. Kita bounce. Macam dah fasa lonjakan. Okey. Okey. Okey, Izul. Sedia? 3, 2, 1. Bounce ke depan. Okey. Ya. Dia dah ini move sangat ke depan. Betul. Okey. Dah faham dah. Alright. Baiklah murid-murid, itu dia perkongsian Coach Azura untuk segmen pertama untuk warm up, sesi pemanasan badan dan juga drill. Ya. Okey, tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat sebentar cikgu? Coach, kita take five dulu. Minum air sikit. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot sukan Great TV KPM. Minum sikit. Apa khabar murid-murid? Anda sedang menonton slot sukan bersama saya Chris MJ dan hari ini saya ada bersama dengan Coach Azura dan juga Izul. Okey, dan hari ini kita nak fokus pada acara sukan lompat jauh. Baiklah coach. Okey, seterusnya untuk segmen ni kita nak fokus pada apa coach? Topik apa? Before kita masuk pada acara lompat jauh, kita tak tahu lagi atlet ni melonjak kaki mana. Bukan lonjak dengan dua-dua kaki ke? No, itu salah. Itu bukan peraturan yang pada lompat jauh. Okey. So yang pertama kita nak menentukan kaki lonjak setiap seorang atlet. Okey. Kita ada dua cara kat sini. Okey. Okay. Cara pertama, atlet dalam keadaan berdiri tegak. Okey, okay, kaki ditutup. Okey, seakan-akan atlet ni nak jatuh ke depan. Condong ke depan, kaki mana dia yang akan melangkah. Okay. Kaki yang melangkah itu adalah kaki dominan ataupun kaki kuat setiap atlet. Okey, okay, kita tengok Izu lakukannya. Okey. Alright. Mana dia? Okey. Kita nampak kaki? Kaki kanan. Kanan. Kaki kanan yang kuat. Okey, okay, lagi satu cara dia, kita buat secara berpasangan. Okey, saya minta Chris tolong. Okey, nak buat apa? Okey, Izu pandang ke depan saja. Okey. Okey, relax saja. Okey, saya minta Chris tolak dari belakang. Okay. Tanpa pengetahuan dia. Dia tak tahu kan? Okey. So kita dah nampak. Sangat Chris tolak tadi. Okey, Izu. Okey. Chris sudah nampak kaki Izu, kaki kanan yang ke depan. Bermaksud kaki kuat ataupun kaki dominan Izu adalah kaki kanan. Okay. So kaki kanan menjadi kaki lonjakan dalam acara lompat jauh. Okey, faham. Coach, kalau Chris nak cuba boleh tak? Boleh. Okey. Okay. Murid-murid pun boleh cuba
nak menentukan okay. yang mana satu kaki okay, kaki lonjakan. Yes, badan tegak, pandang okay. depan, condongkan badan seperti nak jatuh ke depan. Okey. Okey, sama kaki kanan juga. Kaki kanan. Ya. Yeah. Okey, okey. Jadi kaki lonjakan Chris kaki kananlah. Okey. Okey, dah tahu dah coach. Kita dah tahu dah Izu punya kaki dominan kanan. Baik. Seterusnya kita masuk pada ansur maju satu. Ansur maju. Apa pula ansur maju coach? Pralatihan. Kita sebelum masuk kepada larian landas semua, kita buat latihan dulu. Okey, faham. Latihan tadi kita dah tahu atlet tersebut menggunakan kaki lonjak kanan. Yeah. So, kita masuk ansur maju pertama menggunakan cone iaitu halangan yang rendah dulu. Okey. Untuk atlet atau adik-adik kat rumah sana boleh tengok dengan jelas ada cone ataupun boleh menggunakan kotak juga di rumah. Okey, kita teruskan ansur maju yang pertama iaitu berlari dan melonjak melepasi halangan. Okey. Okey, Izu, saya dah tunjuk tadi. Okey. Okey, go. Okey, lari, lonjak. Yes, lonjak tangan atas, tinggi. Okey. Oh, lagi satu. Oh. Okey. Alam coach. Alright, ulang balik lagi. Yang ni macam senang. Tu terlampau senang untuk Izu ni. Terlampau senang. Tak apa, nanti lagi satu set. Satu kali lagi. Okey, okey Izu. Minta maaf eh. Okey, like boleh Izu. Mantap, boleh. Okey. Ini dah namanya atlet. Betul. Yang akan berjaya nanti. Ada sportsmanship, tak putus asa. Yeah. Jom. Okey, make sure ya. Saya nak bagi tahu adik-adik, make sure kaki kaki lonjakan dan kaki bebas ni mesti tinggi. Kaki bebas. Ya, kaki bebas. Ini kaki bebas. Yang faham? Lonjak sebenarnya kaki kanan tadi kan? Okey, betul. Okey. So kita tengok Izul buat. Okey. Sedia Izul. 3, 2, 1. Okey, tinggi. Tinggi. Yes. Nampak tu adik-adik. Tingginya. Tinggi. Oh. Okey, good. Mantap Izul. Nampak easy kan? Nampak easy. Okey. Saya tambah lagi sedikit ketinggian di halangan. Okey. Okey. So saya sediakan mini hurdle. Mini hurdle. Okey, tadi cone. Tadi cone, sekarang mini hurdle. Okey, baik. Okey. Okey, Zul. Untuk pengetahuan adik-adik kat rumah ataupun cikgu-cikgu boleh aplikasikan dengan pelbagai alat. Boleh guna cone. Botol air boleh tak? Kotak. Kotak pun boleh. Okey. Sebab baiklah. Kita tak ada alat kan? Okey, sama juga cuma dia meningkatkan ketinggian sedikit ketinggian lagi. Okey, baiklah. Okey Izul, sedia 3 2 1. Oh, nampak dia. Lonjak tertendang baik. Tak apa. Coach, takpekan macam ni. Dia tak biasa. Kita tak ada masalah. Kesilapan kita biasa kan biasa coach. Berlaku. Tapi kita belajar. Okey, kita belajar. Tak apa Izul. Don't give up Izul. You got this. Let's go Izul. Let's go. Cantik sekali. Up. Cantik sekali. Mantaplah. Up. Yes. Hebat. Nak tengok lagi sekali? Nak tengok lagi sekali Izul. Kita tengok lagi sekali. Yang tu dah set pertama saja. Kita tarik nafas, relax. Okay, relax. Okey, tadi Chris nampak atlet kita berjalan balik. Betul. Di situ kita bagi dia sedikit recovery. Bagi dia rehat. Tarik nafas sikit. Tarik nafas, relax. Okey, kita teruskan. Baiklah. Lompatan kedua. Set kedua. Okay, jom. Sama juga ya. 3, 2, 1. Let's go Izul. Okey. Up. Up. Okey, tinggi. Lutut tinggi. Okey, jump up. Yes, good. Up. Yes, okey. Nampak. Itu dia. Itu dia. Untuk ansur maju pertama ni tapi dengan tahap ketinggian lebih sikit. Berbeza. Berbeza menggunakan mini hurdle Okey, kita ada lagi boleh guna hurdle. Yang acara lari berpagar tu. Kita boleh guna itu juga. Lagi tinggi. So kita kita ikut kepada kemampuan atlet juga. Okey, faham. Kalau peringkat atlet ni peringkat yang tinggi, kita guna bahan yang tinggilah. Okey. Macam Izul, peringkat dia macam mana? Peringkat dia peringkat sukma. Sepatutnya kita dah boleh guna pada hurdle. Lari apa ni? Pagar larian tu. Yang ini untuk murid-murid kita guna halangan yang rendah. Okey. Untuk ansur maju kan? Baiklah coach, kalau Chris nak cuba sikit boleh tak? Boleh. Silakan. Nak cuba halangan cone lah coach. Okey, okay, kita mula dengan halangan cone dulu. Rendah dulu. Okey. Macam mana coach tadi? Okey, ambil larian dari belakang. Okey, tadi kaki lonjakan Chris kaki kanan. Yes, kanan. Okey. So angkat kaki kiri, kaki bebas. Okey. Yes, good. Betul. Body ke depan, tengok depan. Jangan tengok cone, jangan tengok cone. Jangan tengok cone. Yes, good.
Alright, boleh training lah balik nanti. Okay, then nak recovery balik. Okay, jalan. Yes, relax. Okay, relax. Tarik nafas, relax. Izul betul kan tadi? Okay, okay. Okay. Okay, seterusnya saya nak cuba yang ni pula lah, Coach. Okay, halangan yang tinggi. Halangan yang tinggi sikit. Yeah. Okay. Okay. Huh, nervous pula. Okay. 3, 2, 1. Okay. Yes, hai, kaki belakang kena straight. Kaki belakang straight. Lutut, lutut kiri naik. Okay. Tiba-tiba kaki lonjakan yang salah pula. Kaki lonjakan adalah kaki kanan. Okey, okey. Melonjak kanan, naik kiri. Okey. Yes, good. Okey. Okey, baik. So, jadi bagaimana prestasi Chris masa kita melakukan latihan ansur maju ni, Coach? Okey tak? Apa yang saya boleh perbaikan lagi, Coach? Kena banyak perbaikikan lagi. Okay. Seperti postur body. Kita tak boleh tunduk semasa melakukannya. Tadi saya tunduk. Ya, tunduk. Saya pandang sebab ke bawah. Bila kita buat fasa layangan nanti, kita kena badan kita kena tegak dahulu. Kita kena tegak dahulu ke depan. Lepas tu baru fasa mendarat, baru kita condongkan badan ke depan. Tadi saya pun perasan, saya pandang ke bawah. Pandang bawah. Jangan pandang halangan tersebut. Okay, pandang depan saja untuk kita fokus sejauh mana yang boleh pergi ataupun setinggi mana yang kita boleh lompat. Okey, baiklah Coach. Jadi itu dia perkongsian Coach Azura untuk pralatihan. Pralatihan. Okey, latihan ansur maju pertama. Dia menentukan kaki lonjakan dan buat latihan melonjak. Okey, dan lepas ni ada lebih kan Coach? Ada lebih latihan yang kita nak lakukan selepas ni? Ya, banyak lagi. Oh, banyak lagi. Baiklah, sebelum itu kita take 5 sekejap Coach. Yeah. Nak minum air, tapi murid-murid jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot sukan bersama Coach Azura dan Izul hanya di DirecTV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang saksikan slot sukan hanya di DirecTV KPM. Saya Chris MJ temankan anda untuk satu jam ni di mana kita nak fokus pada acara sukan lompat jauh. Dan saya bersama dengan Izo, salah seorang atlet Sukma. Okey, atlet Selangor kan? Betul eh? Dan juga Coach Azura. Baiklah Coach, untuk segmen seterusnya, apa yang kita nak fokus Coach? Okey, kita kita lakukan ansur maju. Ansur maju. Lonjakan dari lonjak dan layangan. Okey. Okay. Lonjak dan layangan, okey. Ansur maju yang pertama iaitu lonjak dari papan lonjak lah. Papan lonjak, okey. Okay. Boleh kita teruskan? Boleh, Coach. Tapi sebelum itu, saya nak tanya, ansur maju tu apa, Coach? Ansur maju maksudnya kita pergi sebelum masuk pada lakuan penuh, kita buat latihan. Okey. Setiap fasa-fasa perlukan ada latihan. Barulah kita punya skim. Cantik, bagus. Okey, faham-faham. Okay. Jadi, Izul dah sedia? Okey, jom kita ke ansur maju yang pertama. Okey, ya, ansur maju pertama di sini sahaja iaitu melonjak di atas papan lonjak. Okey, satu langkah ke belakang. Okey. Alright. Semasa melakukan lonjakan ini, murid-murid pastikan bengkokkan lutut dan badan sedikit rendah kerana kita perlukan ambil momentum daripada bawah bawa ke atas. Okey. Okey. Alright. So seterusnya kita perlu hayungkan kedua tangan. Okey, perlu hayungkan kedua tangan untuk mendapatkan daya lonjakan. Daya lonjakan. Lebih okey. Lepas tu kaki pula macam mana Coach? Okey, kaki seperti tadilah. Kaki mana yang lonjak? Kaki kanan kan? Kaki kita kanan. Belajar tadi. Okay. Kaki kanan melonjak, kaki bebas, angkat tinggi ke depan dan tangan hayung ke hadapan. Okey, okay, kita tarik ke atas. Okey. Alright, dan lonjak dengan sekuat menggunakan kaki lonjakan dari papan lonjak dan mendarat dengan tumit. Okey Izu, faham? Okey, faham dengan arahan saya. Alright, kita tengok Izu lakukan. Okey. Okey. Sedia 3 2 1. Bengkokkan sedikit. Alright. Jauhnya. Jauh. Jauh. Itu baru satu step. Oh, itu baru satu step. Okey, kita tunjuk kali kedua. Boleh ya bagi murid-murid nampak lebih jelas okay. Ya. Okey, make sure ya. Semasa Izu letak kaki lonjak, kaki bebas perlu naik tinggi. Setinggi mana setinggi Coach? Yang boleh. Setinggi yang barulah awak lonjak lebih tinggi lagi dan lebih jauh. Okey. Okey. Alright. Okay, lagi sekali. Okey, lagi sekali. Okey, Izul, sedia 3 2 1. Okey.
Alright, nampak? Baru satu langkah. Baru satu langkah. Okey. Itu ansur maju yang pertama kot. Ya. Yeah. Okey, kita masuk pula ansur maju kedua. Kita menggunakan sedikit alatan iaitu guna bangku. Oh, patut bangku sini. Kalau kita ada alat yang profesional iaitu platform lagi selamat. Okay. Kalau yang ini bangku ni kita perlukan tekankan keselamatanlah. Okey, macam mana tu, coach? Okey, saya minta Chris tolong pegang ya. Okey, pegang macam ni. Ah, pegang sebab nanti atlet akan berada di atas. Risau ada goyang. Okey, bergoyang. Okey, keselamatan kita perlu jaga ya. Okey. Yang kat sini sama juga. Okey. Tetapi kita menggunakan ketinggian disebabkan kita nak tengok semasa dia layang. Tadi lonjakan. Tadi hanya lonjakan dari bawah. Faham. Kita tak jelas pada layangan dia dan dia tak tinggi sebab dia tak ambil daya ataupun lari landas yang jauh. Ya. So kita nampak simple dan pendek sahaja. Ya. Sekarang kita nak nampak layangan dia selama di udara. Okey. So kita bergerak dengan dua atau tiga langkah ataupun terus pergi pada hujung bangku. Ya. Okey, lonjak dengan kuat dan hayungkan juga tangan seperti yang kita buat tadi. Ya. Okey. Fasa maksudnya ansur maju yang sama tetapi menggunakan bangku. Okey, semasa di udara pula nak buat apa, coach? Okey, freeze saja. Kita freeze maksudnya kita freeze tu macam bekukan. Kita diam saja di atas udara. Okey. Okey. Faham ya? Okey. Alright. Freeze tolong pegang kuat-kuat ya. Okey. Alright. Okey. Jangan nanti saya yang lompat pula. Sama je lakuan tadi, cuma kita tambahkan ansur maju layangan dan bekukan di atas. Okey, freeze je. Hang. Okey, Izul, anytime you're ready, Izul. Okey. Nampak? Nampak. Yang ini lagi jauh. Tapi lagi dia Izu masih tidak melonjak dengan sekuatnya. Kita minta Izu lonjak dengan kuat baru kita nampak layangan yang cantik. Okey. Boleh Izu lagi sekali dengan kuat. Okey, semua tumpukan perhatian kepada freeze. Freeze Izul tu. Okey. Baik. Okey, Izul dah sedia. 3 2 1. Nampak dia lama di udara. So dia biarkan badan dia jatuh sendiri, bukan dia paksa jatuh. Betul? Itu dia ansur maju kedua Kedua. Nampak tu. Freeze. Okey, boleh kita masuk ansur maju seterusnya? Boleh, coach. Okey, ansur maju seterusnya layangan lebih tinggi. Macam mana kita nak lebih tinggi tetapi di bawah? Di bawah. Kita tak guna dah bangku. Okey, kita ketepikan. Alright. Kalau nak cantik lagi, kita perlu ambil herda ataupun peralatan yang tinggilah. Tetapi hari ini saya nak tunjuk murid-murid dengan guna mini herda saja. Mini herda saja. Okey, saya letak tadi Izu lompat di sini kan? Ya. Betul. Okey. So sekarang saya nak letak tempat dia lompat. So dia kena ada pressure, dia macam kena susah. Pressure lagi diri dia untuk melepasi halangan ni dan lebih tinggi. Tapi yang ni coach mini hurdle. Biasanya ada lagi yang tinggi. Ada lagi yang tinggi. Wow. Okey. Biasa saya training atlet-atlet saya menggunakan hurdle betul lah. Hurdle betul. Yang tinggi tu. Okey. Alright. Okey, Izul, kita try dulu di peringkat ini. Okey, kita apa? Izul, nasib baik ada Izul. Okey. Yang ni pun sama ya, coach, lonjakan dia. Lonjakan sama saja satu step. Okey. Kalau kita nak kacau Izul. Okey. Saya ke sini pula. Okey, Izul. Tinggi dan melepasi halangan. Nampak fokus dia, coach. Ya, kita kena fokus dia, Si. Okey, kalau kata Izul lebih bagus, atlet kita lebih bagus, kita boleh pergi ke depan lagi. Mini hurdle tu. Macam mana Izul rasa nak pergi ke depan sikit tak? Boleh? Boleh. Okey, kita cabar dia sedikit satu tapak saja ke depan. Okey, jom kita bagi tepukan untuk Izul. Okey. Ready Izul. Alright. High five. Good job. Ini dengan satu langkah saja tau. Murid-murid, kalau kita nak pergi jauh lagi ataupun lebih nampak jelas, kita boleh bagi atlet kita 5-7 langkah. 5-7 langkah. So dia akan ada momentum larian yang laju tadi. Okey. Alright. Okey Izul. Okey. Kita pergi dia kena fokus dulu. Bagi dia fokus. Bagi dia fokus, kita semua nampak. Fokus.
tak sampai. Tak sampai. Tak apa, tak apa Izul. Tak apa, kita cuba lagi sekali. Tak apa. Jangan putus asa Izul. Tak apa. Tak sampai, kita bagi dia 3 langkah. 3 langkah. Okey, okey Izul. 3 langkah. Ambil 3 langkah. Macam ni kita belajar kan, coach? Ya, betul. Okey, takkan ada semua kita pun belajar memang kita buat silap. Betul. Baru kita belajar namanya. Okey. Okey, okay, Izul. Tak apa, kita fokus. Abang Kristian. Yes! Mensahut cabaran. Let's go, okay. Izul. Okay. Okay, good Izul. Wow. Okay, seterusnya kita pergi pada fasa ansur maju keempat. Keempat, okay. Iaitu layangan lebih lama di udara. Macam mana nak buat? Macam mana tu, Gosh? Sebab ada gravity. Alright, kita ada alat dia. Alat, okay. Saya menggunakan flag ataupun bendera. Sebenarnya kita boleh gunakan apa-apa objek. Kalau yang paling jelas, kita menggunakan bola. Bola. Okey. Okay, tujuan dia untuk layangan yang lebih lama di udara. Okey. Okay, kita angkat flag ni, minta Izu sentuh. Sentuh. Okey, saya minta tolong Chris boleh ya? Boleh. Pegang ni 2 meter ke 2 depan. 2 meter? Yes. 2 meter tu ke okay. mana kot? Depan lagi. Okay. Depan lagi, okey. Okey. Okay. Chris kat sini. Sini? Okey. Okay, masuk dalam. Masuk dalam. Okey, tinggikan. Tinggi setinggi yang boleh. Alamak. Kita minta je. Kita tak minta Izu sentuh flag tersebut. Boleh ke macam ni, Izu? Uish, macam tinggi sangat ni. Okey, kita try cuba. Dulu yang bawah sikit. Bawah sikit, bawah sikit. Asur maju ke asur maju. Okay. Bagi dia sentuh flag ni. Okey. Itu rendah sangat. Oh, rendah sangat. Macam ni. Alright. Okay. Kita gunakan 5 atau 7 langkah ke belakang. Okey, Izu boleh ambil step dulu. Baik. Okay, so apa yang Izu tengah buat sekarang, Coach? Ini adalah lari landas ataupun kita ambil run-up. Run-up? Ya. Okay. Nanti kita akan belajar dalam fasa. Okey, baik. Alamak, angin dia dah tiup. Okey, okey. Okey. Alright. Baik. Takut pula orang Chris ni. Buka air, lompat. Okey. Okey, fokus, fokus. Semua fokus. Okey, hulur tangan ke atas. Naik. Oh! Okey, dapat? Nampak? Macam tak rendah sangat. Rendah sangat. Okay, kita minta lagi Izu lakukan. Dengan sedikit tinggi dan sedikit lagi pergerakan ke depan. Okey. Yes. Ke belakang sikit. Okey, tinggi. Tinggi sikit. Okey. Okay. Alright. Kita nak tujuan ini, kita nak tengok layangan atlet lama di atas udara. Okay. Bila lari dengan kelajuan yang laju dan layangan yang tinggi dan lama memberi atlet tersebut kelebihan melompat lebih jauh. Faham? Okey. Alright. Bahu dah lenguh dah coach. You freeze sedikit, freeze ya dan sentuh. Okey. Okey. Okey, tinggi lagi abang Chris. Tinggi lagi. Lagi. Yes. Sikit lagi. Tinggi sangat Chris. Okey, tak apa, tak apa. Izul, nak cuba lagi sekali tak? Boleh, itu dia semangat kesukanan yang kita nak. Sebenarnya Izu boleh lakukannya tetapi lonjakan dia perlahan. Kita minta Izu lari dengan laju yang boleh. Okey. Momentum lari laju. Macam ni okey coach? Okey. Alright. Fokus. Up. Yes. Oh! Sampai bendera pun dah patah kau nampak tu. Oh, okey, good Izu. Terima kasih Izu. Terima kasih Izu. Okey, murid-murid nampak ya? Nampak ni. Setiap ansur maju. Nampak ni. Abang Izu terlalu kuat ni. Okey, itu dia ansur maju keempat ya, coach? Ya, betul. Yang tu kita nak fokus pada layangan. Layangan. Berapa lama kita boleh melayang. Okey, so dia fokus pada flag tu ataupun sesuatu objek. Dia nak capai, so dia paksa badan dia naik ke atas, graviti lagi tinggi. Dan dia akan freeze juga, ya. Okey, baiklah. Itu dia keempat-empat latihan ansur maju yang telah Coach Azura kongsikan. Tapi bukan itu saja, murid-murid. Kita akan berehat sebentar, boleh, Coach? Ya, betul. Nak take 5 water break dulu bagi Izo minum air sikit. Ya, mesti. Okey, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot sukan hanya di DirecTV KPM.
Apa khabar murid-murid? Selamat datang ke slot sukan bersama saya Chris MJ hanya di DirecTV KPM. Dan dalam episod ini murid-murid, kita akan fokus pada acara lompat jauh bersama salah seorang atlet Selangor, Izul, dan juga Coach Azura. Yeah. Baiklah coach, untuk segmen terakhir ini kita nak lakukan aktiviti apa pula coach? Okey, kita masuk pada angsur maju mendarat pula. Okey, latihan angsur maju Angsur maju mendarat. Okey, baiklah, dan apakah aktiviti pertama kita coach? Okey. Angsur maju mendarat ni saya menggunakan style jackknife. Jackknife. Okey, jackknife tu apa maksudnya? Kita bongkokkan badan, hulu tangan menyentuh hujung kaki. Barulah kita punya landing ataupun pendaratan kita berkesan, selamat dan mengelakkan daripada kita ke belakang. Apa yang akan jadi kalau kita landing ke belakang? Okey, kalau tangan kita tak ready pergi ke depan, kita nak menahan tangan. Bila kita nak menahan tangan, jarak kita pegang ke belakang. Rugilah bila kita ambil jarak, kiraan jarak ke belakang. Kita selamatkan dekat pendaratan atlet. Okey, faham. Okay. Jadi pendaratan yang digalakkan ialah pendaratan jackknife. Ya, jackknife. Okey, baik. Okay. Untuk yang aktiviti pertama, angsur maju jackknife, kita melakukan pendaratan jackknife. Kita buat drill dulu angsur maju pertama. Okey. Drill dengan berjalan sahaja. Okey, saya tunjuk dulu ya, boleh? Izu nak terus-terus. Belum lagi. Okey, coach, silakan. Yang berjalan sambil bongkokkan badan. Okey. Dengan kaki dilunjurkan lurus dan tangan menyentuh hujung kaki. Okey, contoh kat sini. Alright. Kita jalan je. Okey, jalan. Pusingkan tangan. Okey, kita angkat tangan, tolak depan dan sentuh hujung kaki ataupun melepasi kaki depan. Okey, kita jalan saja. Jalan. Kita tunduk. Kita gunakan upper body ataupun bahagian atas badan tunduk. Kita nak landing nanti. Kaki yang sama tu. Ya. Yeah. Sebab kaki bebas. Nanti kaki lonjak. Kaki lonjak yang angkat, kaki bebas ni akan bawa bersama. Faham. Kaki bebas. Yes, kaki bebas. Good. Tunduk lagi. Tunduk lagi. Sebab dia nak jackknife, kita nak bongkok lagi badan. Ini betul lah coach. Betul. Jadi dia guna kaki bebas. Yes, kaki bebas. Nanti kaki yang melonjak tu hayung bersama dengan kaki bebas. Supaya kita akan landing dua kaki bersama. Faham. Okey, jadi ini drill ni berapa set yang kita nak lakukan? Kalau biasanya kita akan buat 5 set. 5 set. Alright, Izul lagi sekali. Tak cukup ni Izul. Memang tak cukup. Sebab perlukan kelenturan ya sebenarnya masa landing ni. Ini dia. Yes. Good. Jalan. Ini drill pertama lah. Drill pertama. Angsur maju mendarat yang pertama menggunakan style jackknife. Okey, murid-murid. Boleh cuba di rumah. Baik. Terima kasih, Izul. Seterusnya, coach. Seterusnya, angsur maju kedua iaitu lompat jauh berdiri menggunakan dua kaki. Lompat jauh berdiri menggunakan dua kaki di papan lonjaklah. Kenapa kita buat ini? Kita nak pastikan atlet kita melonjak dan mendarat menggunakan dua kaki. Alright. Macam biasa saja. Kita demo macam ni. Alright, kita down body dalam keadaan squat. Separuh kaki letak ke bawah. Tolakan yang ini kita tolak. Tolak ke atas, daya tolakan dan kita melonjak ke dalam pasir. Dengan style jackknife tadilah. Jangan lupa ya. So bila kita angkat ni, kita angkat dua-dua kaki dan terus pegang hujung kaki ataupun kita landing jackknife. Ada sikit macam kung fu style ya, tadi. Ya, sebab dia bagi apa nama, dia panggil observe. Observe. Apa? Ada kira panggil apa? Dia momentum. Momentum lah. Faham. Kita kena. Jom kita saksikan Izul. Tangan perlu ke atas. Duduk. Turunkan badan seperti lakukan squat. Hayungkan tangan dulu. Itu jackknife landing. Jackknife landing ini ada kesilapan. Kenapa dia landing di bahagian pinggul? Kalau boleh kita nak dia dua-dua di hujung kaki.
tumit kaki. Ha, itu lakuan yang betul lah. Sebab tak nampak tak tadi tangan dia. Bila tangan terbuka, itulah dia jatuh landing bawah. Okey, faham. Okay. Izu, betulkan lagi lakuan awak. Okay. Pergi ke depan lagi tangan awak. Baiklah, itu je murid-murid. Jadi, siapa nak jadi atlet seperti Abang Izul? Angkat tangan. Ramai kan? Okey, kalau nak jadi seorang atlet yang mantap, yang handle seperti Abang Izul, bolehlah ikut perkongsian dan nasihat daripada Coach Azura. Baiklah, Coach. Nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung rancangan hari ini. Sekian daripada saya, Chris MJ, Abang Izul dan juga Coach Azura. Hanya di slot Sukan, Didik TV, KPM. Jumpa lagi. Bye semua. KPM.